Hello guys. So, dalam video kali ni aku just nak buat simple vlog. Sebab apa? Aku sekarang on the way nak ke Aeon Bandaraya Melaka. Aku nak pick up phone yang aku dah pre-order baru sampai untuk collection, iaitu Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. So, phone itu aku tak dapat apa-apa review unit, aku tak dapat apa-apa loan unit. So, aku beli sendirilah. Jadi, tak ada apa, aku on the way nak pergi ambil sekarang. So, on the way nak ambil tu, aku rasa aku just nak buat satu vlog. Explaining beberapa perkara lah, berkaitan dengan aku, berkaitan dengan beberapa video yang recently yang agak menerima banyak kecaman lah kan, macam itu kan. So, yang pertama adalah, suka untuk aku nak bagi tahu bahawa channel Izami Gadget ni, sebenarnya dibina, dicipta, dibuat atas dasar seorang pengguna telefon, seorang peminat teknologi yang nak berkongsi pengalaman penggunaan dalam pembelian dia. Sebab apa? Untuk pengetahuan korang, memang selama ni daripada sekolah dulu, aku adalah penggila telefon. Aku beli telefon, aku tukar telefon. Aku pernah pakai telefon paling lama pun 12 jam aku dah jual sebab tak best. Paling kerap aku tukar telefon adalah dalam tempoh sehari dua hari aku tukar. Begitu gila lah aku main telefon. So one day kawan aku cakap, why don't you create a YouTube channel to kongsikan pengalaman. So aku buat lah. Jadi untuk pengetahuan korang, channel Izami Gadget ni bukan dibuka, dibina atas dasar nak mengaut keuntungan, atas dasar nak jadi YouTuber, influencer, nak buat income. No. Okay. Of course, lepas bila dah lama-lama buat, dia dah jadi macam satu komitmen kepada aku tau. Sebab, ya, nampaknya ramai orang boleh menerima, alhamdulillah, sokongan korang. So, aku berpendapat bahawa, why don't I go a little bit serious? Tetapi, walau bagaimanapun, this channel not 100% to gain income. No. Sebab aku ada kijah-kijah kat luar. Dan alhamdulillah kejah kiri aku ni lah yang banyak menampung channel YouTube ni. Dalam membeli device, beli kamera, semua rig aku, semua adalah guna duit gaji aku, tak guna duit YouTube. Duit YouTube tak banyak. Seriously, bagi korang yang dah buat YouTube, korang akan tahu bahawa pendapatan YouTuber bukan 100% from the YouTube AdSense. Sikit gila. Tak boleh nak menampung anak bini pun setiap bulan. So, for the level aku sekarang ni, aku just dapatkan duit tu untuk upgrading sikit-sikit, buat makan-makan, buat giveaway here and there, habis. Alright, tu satu perkara. Perkara kedua adalah nak explaining about video terbaru aku, iaitu Poco X3 Hamba. So, ramai gila kot orang kecam aku. Ada juga yang menerima kan. So, aku tak kisah. Mana-mana pun adalah pendapat masing-masing. Ia adalah pendapat-pendapat yang bagus untuk kita kongsikan. Cumanya ada beberapa point yang aku nak highlightkan. Sebab apa, antara komen-komen tersebut ada tiga yang aku take note lah. Yang pertama, orang cakap aku dibayar oleh Realme ataupun brand lain untuk hentam Poco X3. Yang kedua, orang cakap bahawa aku hentam Poco X3 sebab Poco phone ataupun Xiaomi atau Xiaomi tak bagi aku review unit. So, aku macam butthurt, aku hentam. Yang ketiga adalah orang cakap bahawa phone Poco phone X3 ni bukan dicipta untuk pengguna macam Izami. Sebab Izami ni adalah seorang yang high level flagship. Jadi dia akan hentam phone-phone murah ni. Okay. So aku just nak buat video simple, nak explaining benda tu je sebenarnya. Yang pertama adalah aku dibayar oleh peranti lain. No. Selagi kau tak tengok dekat depan skrin ni, ada perkataan paid review sponsored by siapa-siapa. It is an honest free review. Sebab apa, kau kena faham bahawa dalam dunia per-YouTuber, dia ada beberapa kategori video. Dia ada di mana aku beli sendiri video, aku beli sendiri peranti, aku buat video. So itu totally 100% aku punya pengalaman lah, duit sendiri. Yang kedua, dia ada situasi di mana brand-brand, contoh macam Realme, Samsung semua, dia bagi kita orang loan unit, review unit untuk kita orang reviewkan tanpa bayaran. Itu pun sama, kita orang boleh bagi apa saja tahi kita nak cakap sebab dia free. Yang ketiga, dipanggil video iklan. Video iklan ni di mana brand-brand ini bayar. Okay, bayar untuk kau cerita benda baik pasal produk dia. Ia dipanggil iklan. Sebab itu dipanggil iklan kan. Contoh macam korang tengok video-video orang buat macam iPhone SE terbaru, ataupun Maxis TikTok ke benda kan. Kau nampak Maxis punya iklan logo depan-depan tu, itu adalah video iklan. Ataupun bukan paid review, dia adalah dibuat untuk iklan, tujuan memarketingkan produk itu. Kalau paid review lain, paid review, aku bagi kau 1,000, kau cerita baik je pasal produk aku. Apa benda buruk jangan cerita langsung, itu paid review. Tapi bila iklan, aku bagi kau 1,000, kau buatkan iklan produk aku. Jadi kena beza. So dekat situ kau tak pernah nampak Izami Gadget buat benda tu kan. So aku tak ada apa-apa bayaran. So poin pertama adalah aku tak ada bayar oleh mana-mana pihak, apatah lagi Realme. Malah ketika video itu dilangsungkan, pihak Realme ada kontak aku. Dia bising lah, dia cakap bahawa, Izami, jangan buat video comparison dengan Poco phone sebab tak sesuai dia punya tara tu. So aku pun kena tegur dengan pihak Realme sebab mengangkat Realme dalam video tersebut. Okay. So poin kedua adalah aku hentam Poco phone X3 sebab Poco phone tak hantar aku review unit. Pun salah. Sebab apa? Kebanyakan phone-phone yang aku review, kalau tak loan unit, aku beli sendiri.
Ah, tak kisah phone apa pun aku beli sendiri. Dan macam aku cakap tadi, walaupun loan unit, aku tak diikat untuk mencakap benda-benda baik. Sebab ia adalah free review. Kenapa aku nak buat free review? Nak cerita baik kau, betul? Walaupun kau Samsung ke Apple ke, kalau anda kata kau tak bayar aku, kau tak buat video iklan dengan aku, aku akan cerita apa yang aku boleh cerita lah. Suka tidak suka, kena terima. Okay, so aku bukan hentam pokok sebab dia tak bagi. Aku hentam pokok sebab apa? Okay, lepas aku habis poin-poin, aku akan cerita the reason why aku buat video tersebut. Okay, yang ketiga adalah orang kata bahawa Izami ni biasa pakai flagship, so sebab itu dia hentam phone-phone murah ni. Pun tak betul. Tapi taklah, 100% tak betul. Bagi siapa yang tak kenal aku, ataupun siapa yang kenal aku, aku sebenarnya selama ni memang aku akui aku adalah pengguna flagship phone Apple, iPhone, Samsung Note ke S-Series memang aku pakai. Tapi bagi siapa yang tak tahu, semenjak Februari 2019 aku dah totally shifting daripada iPhone ke Android system. Itu satu perkara. Yang kedua adalah semenjak daripada video OnePlus Note yang lepas, aku dah totally jual semua flagship aku. Aku dah totally pakai mid-range phone sampai sekarang. Aku pakai OnePlus Note, aku beli tu hari, kau nampak kan, aku pakai OnePlus Note. Dan sekarang aku pakai peranti-peranti mid-range yang ada loan unit pada aku tau. Aku ada Oppo A53, Realme, here and there. Aku pakai mid-range phone sampailah sekarang. Ha, jadi aku ambil Fold 2 ni, barulah aku akan shifting balik pada flagship. Jadi agak lama juga, 3 bulan. So bila dah 3 bulan pakai mid-range phone, aku boleh katakan bahawa judgement aku, mentality aku adalah pada level mid-range phone. Ha, sebab itu hentaman aku tu, aku boleh katakan berasas jugalah. Alright, itu so antara 3 point tu, itu jawapan aku. So kenapa aku buat video Poco Phone X3 hamba? Okay, dia punya sebab pertama adalah bukan pasal phone tu tak bagus, bukan pasal aku tak suka. Aku just nak justify. Okay, sebab apa tau? Kau kena faham bahawa Poco Phone X3 ni on the spec list on paper memang dahsyat gila, memang unreasonable for the price. So aku triggered untuk macam, okay, dia murah macam mana Poco F1 dulu, mesti ada tai dia kat mana. Jadi aku nak tahu, aku nak cari titik hitam dia dekat mana tai dia tu. Itu je. Ah, ha, so sekarang aku dah tahu bahawa dia punya screen macam ni, dia punya kamera macam ni, battery life dia macam ni, performance dia macam ni. So at the certain point, aku sebagai peminat tech, aku agak relief bahawa yes, aku dah jumpa. So why? That's why dia murah. That's why dia punya harga tu boleh justified. Kenapa aku tak hantar peranti-peranti lain? Sebab peranti-peranti lain, dia punya harga adalah lebih kurang dan well justified. Contoh kau tengok peranti-peranti Oppo, Realme, Vivo, harga dia adalah 1000 lebih contoh mid-range kan. So macam kau tak ada benda nak check kan, baru phone tu, yelah, phone lain pun 1000 lebih harga spek yang sama kan. Tetapi suddenly keluar satu phone ni 700 lebih. Kenapa 700 lebih? Kat mana dia cheating kat situ? Kat mana dia cilok kan? Itu je sebenarnya. Seterusnya, of course lah aku nak buat video tersebut sebab sekarang ni tengah trending kan. Bila tengah trending, apa-apa kau cerita pasal Poco X3 pun, baik buruk, handsome tak handsome, orang akan tengok. Ha, video aku bukan clickbait eh. Aku cakap hamba, memang aku cerita hamba. Aku bukan letak tajuk hamba tapi dalam tu pusing jauh tak. Aku cerita hamba, benda hamba. Ha, so satu benda yang kau kena tahu. Ha, itu je sebenarnya. Ha, walau bagaimanapun, untuk mengatakan korang, video ni dirakam menggunakan Poco X3 dan aku memakai Poco X3 ni semenjak daripada aku dapat phone ni, aku beli. So walaupun aku kata phone ini tak bagus dekat sana sini, tetapi hakikatnya phone ini murah gila untuk the spec tau. Jadi kalau korang yang just nak buat decision nak beli tak nak, korang boleh tengok video aku tu, Poco Phone X3 hamba tu. Dekat ujung-ujung video aku ada bagi pendapat bahawa siapa patut beli, siapa tak patut beli. Kenapa korang patut beli, korang kena tengok video tu sampai habis. Alright, so jom, aku dah nak sampai ke Aeon. Kejap lagi aku just nak buat simple vlog. Kita sambung dengan video ni juga. Aku buat satu video je simple. Aku nak unbox. Dah tahu aku nak pakai terus lah. So, stay tuned. Okay, so Samsung Galaxy Z Fold 2. Alright, nice. So, kan kita kat mana ni? Urban Republic Aeon Bandar Raya Melaka. Oh, ni bos ni selalu tolong saya ni. Alright. So, ramai pre-order bos? Banyak. Banyak ke? Okay. So kita ambil warna Mystic Bronze. Dia punya team color lah untuk Samsung tahun ni. Alright. Oh, nice. Okay. Dalam dia ada charger, kabel dengan earphone. Charger, kabel, earphone lah. Biasalah eh. So phone pun macam biasa macam tu lah. So tak ada apalah, sebab itu hari pun saya dah buat video untuk dia punya hands on dekat Samsung. So tak ada, tak payah buat lah. Alright. So settle lah. Settle. Alright. Nice.
Alright, Urban Republic yang menarik Melaka ni so far dia punya layanan bagus lah compared to other stores. Nak datang phone boleh atas sini lah, Urban Republic eh. Ya betul. Urban Republic. Bos apa nama bos? Lu. Lu eh, boleh cari Mr. Lu. Okay. Kalau nak cari device dekat Urban Republic. Alright. Alright. Thanks Lu eh. Thanks Lu. See you again Lu. Thank you. Bye. Thank you. Alright. So jom kita balik. Tu je kita nak buat hari ni. Okay guys, so aku dah settle ambil Samsung Galaxy Z Fold 2 tadi. Ni lah. Aku dah order daripada sebelah bulan. Rupa-rupanya kalau order semalam pun boleh dapat ini hari. So no purpose of ordering awal sebenarnya Samsung ni. Sama je. Lepas tu kejap lagi dia buat roadshow, dia bagi ada TV lah. Itulah biasa Samsung. Lepas tu aku dapat lah free gift ni lah. Mont Blanc kat order. Aku tak tahu rupa dia macam mana. Sebab aku tak biasa pakai benda-benda mahal Mont Blanc ni. Dengan Samsung Galaxy Buds Live ni lah. Ha, ni pun aku dah pakai tu, aku dah jual lah pun masa dapat free tu hari. Tak best sangat lah earphone ni. Boleh-boleh lah. Tapi kalau nak nampak luxury, nak pairingkan warna, this is the one lah. Tapi kalau korang nak looking for a good quality earbuds, ANC ke apa, this is not the one. Kacang ni. Earphone kacang. Lepas tu, dalam kotak Samsung Galaxy Z Fold tu tak bagi casing tau. Yang Fold 1 dia bagi casing, carbon casing. Yang ni tak ada. So aku kena pergi kat Samsung Center pula beli tau. Ha, aku beli ni. Ada stand ni. Ini paling murah. Aramid back cover. Dan untuk kali ni, dia hanya back cover je. Sebab panel depan tu kan dah penuh screen kan. So panel depan tu aku kena cari tempered glass ke screen protector lah. Dan yang ini pun berharga RM299 guys. Yang leather tadi RM399. Tapi leather tak ada warna coklat. So tak kena pula kan nak pakai warna hitam ataupun warna hijau dekat phone warna bronze. So ini je lah yang ada. So total akhirnya RM799 tambah RM300. Jadi RM8,300 sama dengan harga Samsung Galaxy Z bukan Z Fold 1. Kau nampak tak permainan dia? Dia ambil kau satu barang, tapi dia suruh kau beli balik barang tu sebab kau memang kena pakai casing. Harganya sama macam Fold 1. Tapi kalau on paper kau nampak macam murah daripada Fold 1. Jadi macam itulah permainan apa ni, syarikat-syarikat telefon. Alright. So sampai sini saja vlog kali ni. Nanti kalau anda kata ada apa-apa isu berbangkit lagi, kita akan buat next vlog. So thank you for supporting. Thank you for tengok video-video walaupun elok ke tak elok. Thank you for everything lah. So sampai bertemu lagi dua kali datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Ciao.